يا لقلب يا لقلب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وافضل الصلاه واتم التسليم وازكى التحيات على رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد ابن سيدنا عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا في عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله Fakodfazal Para jemaah Yang sangat dicintai Yang sangat dimuliakan Dan juga Yang sangat didoakan Dan yang diharapkan pula Doanya Yang mana melalui majelis yang mulia ini, semoga kita semua dan keluarga kita, orang tua kita, karuhun karuhun kita dan keturunan kita, wilayah qiyamah dan guru-guru kita dan murid-murid kita wilayah qiyamah dan semua orang-orang yang beriman Baik yang masih hidup Maupun yang sudah ada di alam barzah Maupun yang masih ada di alam arwah Baik bangsa manusia maupun bangsa jin Semoga Mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan curahan, hujan kasih sayangnya, hujan barokahnya, dan juga diselamatkan oleh Allah dari murkanya, dari azabnya, dan juga. yang masih hidup oleh Allah dikasih hidayah oleh Allah dikasih taufik pertolongan untuk mengikuti hidayah yakni petunjuk Allah Dekatan dengan Allah, petunjuk Allah kepada bisa meraih cintanya Allah, ridhoknya Allah, kasih sayangnya Allah, pertolongan Allah, ijabah dari Allah, dan diterimanya amal soleh dan pengabdian oleh Allah dan juga diampuninya segala dosa oleh Allah. Petunjuk Allah ini juga petunjuk kepada firman-Nya, petunjuk kepada hukum-hukumnya, yang Allah bentangkan kepada manusia dan bangsa jin dalam kehidupan mereka di muka bumi ini hingga bisa taat kepada aturan-aturan Allah, bisa melakukan perintah-perintahnya, bisa menjauhi larangan-larangannya. Petunjuk Allah ini petunjuk kepada... Ilmu Allah, petunjuk kepada mampu mengamalkan ilmu tersebut, petunjuk kepada niat yang ikhlas karena Allah, petunjuk kepada semua akhlak, etika, sifat yang mulia yang terpuji dalam berhubungan, bergaul dengan Allah. Juga dalam berhubungan bergaul dengan para kekasih Allah Wa khusus Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa Dan dalam berhubungan bergaul dengan semua muslimin muslimat, mukminin mukminat. Bahkan al-akhlakul karimah ini juga dalam berhubungan Dengan semua manusia, dengan semua ciptaan Allah, dengan binatang sekalipun, dengan lingkungan, dengan alam semesta, hidayah Allah ini, hidayah juga kepada dakwah, ta'lim, tabligh, amar bil ma'ruf. Bil ma'ruf, nahi 'anil munkar bil ma'ruf. Ya ini petunjuk Allah kepada kemampuan berdakwah, mengajak yang lain setelah mengajak dirinya mengajak kepada Allah seperti makna yang tadi dalam hidayah lalu juga tabligh menyampaikan risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada yang lain seluas-luasnya baik kepada mukminnya maupun kepada non mukminnya. Dan juga ta'lim, mendidik keilmuan, pengetahuan kepada yang lain. Dan juga terbiah, menggembleng, melatih setelah mentarbiah dirinya Lalu mentarbiah yang lain Al-akrab fal-akrab Dari orang-orang yang terdekat Yang mana makna terbiah lain daripada makna ta'lim Karena makna terbiah lebih khusus Melatih langsung Praktek, tarbiyah bukan sekedar ilmiah tapi tarbiyah adalah tatbik al-a'mal menerapkan pengamalan-pengamalan tatbik al-akhlak menerapkan semua etika akhlak sifat yang mulia. Sehingga setahap demi setahap dengan tarbiyah, manusia bukan sekedar tahu, tapi manusia menjadi ahli amal. Manusia menjadi berakhlak, beradab yang mulia, yang terpuji. Ini makna hidayah Hidayah yang paling tinggi adalah makrifat kepada Allah Jalla Jalaluhu Yang diraih Oleh orang-orang Yang dikasih anugerah Tertinggi oleh Allah Dikasih martabat Yang tertinggi oleh Allah Para Nabi dan para Rasulnya Allah. Para Malaikatnya Allah. Alayhimussalatu wassalam. Dan ma'rifat. Di antara ma'rifat semua. Yang dikasih ma'rifat oleh Allah. Yang tertinggi adalah ma'rifatnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Seperti yang dinyatakan oleh beliau dalam hadisnya. Anak. a'lamukum billah atau dalam sebagian riwayat a'rafukum billah saya adalah orang yang lebih mengenal Allah ketimbang kalian lebih tahu Allah ketimbang kalian kalian ini bukan cuma kepada sahabat-sahabatnya yang hadir saat itu saja tapi kepada semua makhluknya Allah. Tidak ada makhluk yang paling mengenal Allah kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi Tidak ada makhluk yang lebih mengenal kepada Allah sekali lagi lebih ma'rifat kepada Allah kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi Maka secara otomatis siapa yang mengenal Allah Pasti dia akan bertakwa kepada Allah. Siapa yang mengenal Allah, pasti dia akan merasa rindu kepada Allah. Siapa yang mengenal Allah, pasti dia akan cinta kepada Allah. Siapa yang mengenal Allah, pasti dia akan taklim, akan mengagungkan Allah. Siapa yang mengenal Allah? Pasti dia akan takut oleh Allah, takut oleh murkanya, takut oleh adabnya, takut diputuskan hubungan oleh Allah antara dirinya dengan Allah, takut diusir oleh Allah dari wilayah ridhonya, dari wilayah cintanya, dari wilayah kasih sayangnya. Ini makna takut orang-orang yang mengenal Allah. Bukan takut kehilangan dunia, bukan takut mati. Bukan takut kehilangan jabatan, bukan takut kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak. Lah. Tapi yang paling ditakuti kehilangan Allah, orang yang mengenal Allah pasti dia akan lebih takut kehilangan Allah. Dalam arti kehilangan Allah, bukan Allah menghilang, tapi justru putusnya hubungan dengan Allah, hilangnya iman kepada Allah, hilangnya rasa cinta takdim. Kepada Allah diputus hubungan cinta dengan Allah, diputus hubungan keridoan, hubungan kasih sayang, hubungan hidayah dari Allah, hubungan pertolongan dari Allah. Ini yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah pasti dia akan. Ingin tahu kepada cara ibadah kepada Allah, kepada hukum-hukum Allah, pasti dia akan mengenal aturan Allah. Orang yang mengenal Allah pasti dia akan tunduk kepada aturan Allah, akan taat takwa kepada Allah, maka. Semakin lebih tinggi pengenalannya kepada Allah, akan semakin tinggi pula dalam martabat. Makom-makom, sifat-sifat, dan sikap-sikap yang barusan disebutkan, cintanya akan lebih, rasa takutnya akan lebih. Kan? Orang yang mengenal Allah pasti akan bergantung. segala sesuatunya kepada Allah. Orang yang mengenal Allah pasti hatinya akan penuh dengan syukur kepada Allah. Lisannya akan basah dengan menyebut asma Allah, dengan memuji kepada Allah, dengan bersyukur kepada Allah. Jasadnya akan rindang dengan mengamalkan berbagai amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Hatinya akan penuh dengan ilmu Allah. Hatinya akan penuh dengan cahaya dan asrar dari Allah. Hatinya akan penuh dengan akhlak yang mulia. Hatinya akan penuh dengan niat-niat yang suci yang agung. Hatinya akan penuh dengan mengingat Allah. Orang yang mengenal Allah. Maka dia akan mampu bersabar. Terhadap ujian-ujian Allah. Bersabar dalam menyikapi ujian-ujian dari Allah. Baik diuji oleh Allah dengan perintahan-perintahannya. Ketika melakukan sanakan perintahannya dia akan selalu stabil ya istiqomah dia sabar seberat apapun yang Allah perintahkan dia akan lakukan dengan penuh kesabaran ketika dilarang oleh Allah daripada melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah orang yang mengenal Allah dia akan sabar di dalam menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah. Dia akan istiqamah di dalam menjauhi segala kemunkaran. Dia akan istiqamah dalam menjauhi segala kegoliman. Orang yang mengenal Allah Dia akan penuh dadanya dengan pengharapan kepada kasih sayang Allah. Orang yang mengenal Allah, dia akan mampu. Bersabar ketika mendapatkan warna-warni musibah dan bala dari Allah, hal-hal yang tidak mengenakan, kerugian-kerugian, zolimnya makhluk kepada dirinya, fitnahan-fitnahan makhluk kepada dirinya, kebencian-kebencian makhluk kepada dirinya, dia akan selalu stabil. Sabar. Dalam menyikapi hal itu, karena apa? Karena dia mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah akan hilang rasa takut, kehilangan makhluk, akan hilang rasa takut oleh makhluk, akan hilang rasa sedih ketika ditinggal makhluk, ketika jauh dari makhluk. Itulah sifat-sifat orang yang mengenal Allah, dan orang yang mengenal Allah maka hatinya akan selalu berprasangka baik kepada Allah, dan hatinya akan selalu berprasangka baik kepada sesama hamba Allah, sehingga hatinya tenang. Orang yang mengenal Allah, hatinya akan selalu tenang, damai. Walaupun berjuta-juta permasalahan hidup ditumpahkan kepada hatinya, maka hatinya akan seperti daun talas ketika dihujani, diguyur oleh hujan yang lebat, walaupun bertahun-tahun diguyurnya. Tetap, daun talas ini akan utuh, daun talas ini akan kering. Kan? Tidak akan terpengaruh dengan guyuran hujan walaupun bertahun-tahun hujan. Itulah hati orang-orang yang mengenal Allah. Maka pendidikan pertama para rasulnya Allah kepada umat. Alaihi wassalam adalah mengenal Allah. Dan pendidikan para ulama kepada umat adalah mengenal Allah, mengenal Allah terlebih dahulu. Sebelum mengenal perintah Allah, ya, sebelum mengenal mana yang halal, mana yang haram, ya, kenali dulu Allah. Kenali dulu Allah. Karena segala pengabdian kaitannya dengan siapa? Dengan Allah. Ketika kita menjauhi larangan, larangan siapa? Allah. Ketika kita melakukan perintah yang yang wajib, yang sunnah, perintah siapa? Allah. Ketika kita beribadah, ibadahnya kepada siapa? Allah. Tapi kalau belum mengenal Allah, tidak ada sentral. Orang yang tidak kenal Allah, Lalu perbuatannya eh, berhubungannya dengan siapa? Ini makanya, segala kebaikan orang yang hatinya tidak mengenal Allah, seluruh kebaikannya tidak ada kaitannya dengan Allah, tidak akan ada penerimaan dari Allah, tidak akan ada ganjaran dari Allah. Kenapa? Karena kepada siapa dia mengkaitkan perbuatannya. Walaupun dohirnya adalah kebaikan, bahkan walaupun dohirnya adalah ibadah. Karena orang yang tidak mengenal Allah, bisa saja, mungkin saja dia melakukan ibadah Secara dohir, padahal hatinya tidak mengenal Allah, tapi lisannya dia bisa mengatakan alhamdulillah, ya, lisannya dia bisa mengucapkan Bismillah, ya. banyak yang hatinya tidak mengenal Allah sama sekali, tapi lisannya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan juga, betapa banyak kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang hatinya tidak mengenal Allah, yang kebaikan itu manfaat. Kalau kita jujur, kita semua menyadari banyaknya karya-karya orang-orang yang hatinya tidak mengenal Allah namun karya-karya tersebut ternyata manfaat baik bagi muslim maupun bagi non muslim dan, yang bikin pesawat terbang adalah orang-orang yang tidak kenal allah dan, yang bikin internet bikin setelit kan? bikin alat-alat transportasi informasi dan kebutuhan kebutuhan manusia, masya Allah di dalam rumah tangga, harta pakaian ini pabrik-pabrik tenun pabrik ya kain semuanya kebanyakan bikinan siapa bikinan orang-orang yang tidak kenal Allah begitu hebat karya-karyanya, namun karena tidak mengenal Allah apa yang diperbuat tidak ada kaitannya, sentralnya tidak ada. Ini berkaitan dengan siapa? Hanya berkaitan saya dengan kamu. Hanya berkaitan antara makhluk dengan makhluk. Tidak ada berkaitan antara makhluk dengan Khaliknya jalla Jalalu Wahda. Karena apa? Karena tidak kenal Allah. Tapi orang yang beriman kepada Allah, ketika hatinya kenal kepada Allah, sedikit pun yang dia lakukan, walaupun manfaatnya hanya untuk dirinya pribadi, diapresiasi oleh Allah. Marhaba ahlan wa sahlan diterima, pengabdiannya oleh Allah, padahal manfaatnya untuk diri pribadi. Apalagi kalau orang yang beriman bisa berkarya, yang manfaat bagi banyak orang. Ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang masyhur khairun nas anfa'ukum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baiknya manusia. Siapa yang dimaksud ini manusia khairun nas ini? Egan? Kalau menurut Allah sebaik-baiknya manusia, kalau menurut Allah yakni inda Allah adalah orang-orang yang mukmin. Anfa'uhum linnas yang dia bisa berbuat manfaat bagi manusia yang lainnya. Ini makna daripada hadis khairun nas siapa annas jikalau khairun nas ini adalah khairiyah ini ingda di sisi Allah menurut Allah maka mereka adalah orang yang beriman. Orang yang kenal Allah Ketika orang yang kenal Allah lalu dia berbuat hal-hal perkara-perkara yang manfaat bagi yang lain. Maka dia mendapatkan makom khairiyah. Apa itu khairiyah? yakni ini makom keterbaikan. Ya kan? Makom afdoliyah. Makom keterunggulan. Di mana letak keterbaikan manusia? Letaknya di dalam makom anfa'iyah. Ketika dia bisa berbuat karya-karya yang lebih manfaat kepada orang-orang lain. Ingat, bahwa makam al khairiyah adanya di makam anfaiyah Maka orang yang beriman yang mendapatkan makam al khairiyah, yakni makam keterbaikan engdol Allah di sisi Allah adalah orang yang dalam hidupnya dia ada dalam makam anfaiyah Artinya dia bisa berbuat hal-hal yang lebih manfaat bagi yang lain. Pembicaraannya manfaat bagi yang lain, lebih manfaat bagi yang lain. Pemikiran-pemikirannya, niat-niatnya, ucapan-ucapannya, karya tulisnya, anfa'linnas, lebih manfaat bagi banyak orang. Allah, 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 Allah ilmunya, pengetahuannya, perbuatannya apa saja. Anfa'linna selalu lebih manfaat bagi orang lain. Hatta doa-doanya. Doanya tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang ada dalam makam khairiyah. yakni keterbaikan indallahi. Dimungguh Allah wa minallahi dan dari Allah. Ingat. Billahi oleh Allah Lillahi karena Allah Ini adalah orang yang Ada di makom anfa'iyah Difahami oleh kita Makna hadis ini Ya Makna hadis ini Allah 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 Atas doa-doanya Tidak akan hadir Dalam hati orang yang ada di makam khairiya Ketika dia berdoa kepada Allah Terkecuali doanya Anfa'lin nasi jamia ah. Doanya lebih bermanfaat bagi semua manusia Doanya tidak tidak hanya mendoakan dirinya pribadi atau keluarganya saja, bahkan tidak bermanfaat hanya untuk orang-orang yang beriman yang hidup saja, bahkan tidak hanya manfaatnya bagi orang-orang yang beriman yang ada di alam barzah saja. Lah, bangsa jin semua mendapatkan manfaat dari doanya non muslim semua bisa mendapatkan manfaat dari doanya binatang semua bisa mendapatkan manfaat dari doanya buminya buminya tanahnya semuanya airnya apinya subhanallah udaranya Masya Allah semuanya bahkan alam semesta bisa mendapatkan manfaat dari doanya ini anfa'ul linnas Makanya, kalau ada orang yang sudah ada di makam Khairiyah, ingat, kita tidak boleh ya, sedikit pun ragu kepadanya, tidak boleh. Bahkan, orang-orang yang beriman itu harus disikapi oleh kita semuanya dengan husnudzon baik sangka. Al-Fakir pernah mendengar begini, ada perkataan begini. Ada yang berkata. bahwasanya kalau berdoa itu harus dikeraskan. Kalau orang yang mengamini, orang yang berdoa yang tidak dikeraskan, tidak usah diamini. Kenapa? Karena boleh jadi doanya itu eh, madarat bagi yang mengamini. Innalillah wa inna ilahi raji'un. Ingat, ini fikrah pemikiran yang salah. Ini pemikiran yang salah. Menyikapi hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah harus ditanamkan dalam hati kita husnudzan. Apalagi ini ulama, orang-orang soleh yang berdoanya. Ya, Amini saja, amini, amini saja. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman doanya tentunya bukan hanya untuk kebaikan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kemuliaan dirinya saja, tapi juga ingat bagi semuanya, bagi semuanya. Husnudon, Apalagi menghadapi para ulama, ulama Allah. Walaupun doanya diem, okay? banyak sekali gaya-gaya para ulama, gaya-gaya orang-orang soleh, gaya-gaya aulia kalau dalam berdoa. Ada yang doa itu doanya itu seperti canda, dan ada yang berdoa itu cuma diem saja tidak menjawab. Dan okay? Pokoknya amin saja, amin saja. Dan amin saja. Apalagi para Aulia Allah, orang-orang saleh karena mereka sudah menempati makam al-khairiyah. Kalau al-khairiyah indan nas, bukan indah Allah, ini juga bisa mungkin terjadi, dan hadis ini juga syamil mengurung kepada al khairiyah ing Bahwa khairun nas anfa'uhum linna sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang lebih bermanfaat bagi sesama manusia yang lainnya. Walaupun menurut Allah Ingat, tidak diterima amalnya karena tidak mengenal Allah, karena tidak beriman kepada Allah, tapi ing dan nas menurut manusia ini juga orang yang terbaik. Orang yang terbaik menurut manusia adalah orang yang karya-karyanya manfaat bagi manusia yang banyak. Ingat. Tapi ini ing dan nas Dimunggu manu, manusia. Adapun dimunggu Allah di sisi Allah syaratnya harus didasari dengan iman mengenal Allah Jalal Jalaluhu A'la. Harus didasari dengan niat, kan? Harus didasari dengan ilmu, harus didasari dengan ikhlas karena Allah Jalal Jalaluhu Baru indah Allah dia khairun lebih baik dan orang-orang yang memiliki makom khairiyah keterbaikan Allah yang anfa'uhum linnas yang segala ucapannya, perbuatannya niatnya Masya Allah ilmunya segala gerak geriknya doa-doanya anfa'uhum yang lebih manfaat bagi semua manusia siapa hum al-anbiya wal mursalun alaihimussalatu wassalam mereka adalah para nabi dan para rasulnya Allah alaihimussalatu wassalam dan di antara para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam yang memiliki maqam al-khairiyah yang memiliki maqam al-anfa'iyah adalah Sayyiduna wa Mawlana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa Rasulullah Sehingga datang saksi dari Allah Jalla Jalaluhu wahda A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa arsalnaka illa rahmatan lil'alamin adalah kami mengutus engkau kecuali rahmatan menjadi wujud rahmat wujud kasih sayang lil alamin yakni yang menyeluruh kepada semua alam semesta tidak ada wujud ciptaan Allah Yang wujudnya segala suatunya juz'iyahnya dan kulliyahnya anfa linnas bahkan bil khalqi jami'a bagi semua makhluk Allah illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Rasulullah Siapa yang bersaksi? Allah jalla jalaluhu wahda. Pernyataannya dari siapa? Dari Allah jalla jalaluhu wahda. Ini pernyataan Allah yang mana pernyataan Allah itu pasti, pernyataan Allah itu benar, beda dengan kesaksian manusia. Boleh jadi kesaksian manusia berbohong, boleh jadi kesaksian manusia menipu. Berapa banyak orang yang menyebutkan dan menggemor-gemorkan si A, baik, si B, baik, dan sebagainya? Ternyata orang yang tidak baik. Hanya gara-gara ini jagoan saya, dan saya dikasih duit sama dia. Dia ingin dipilih menjadi seorang pemimpin dan sebagainya, maka saya sebut baik. Kesaksian manusia seperti itu, tapi kesaksian Allah tidak akan seperti itu. Kesaksian Allah sesuai dengan hakikatnya. Maka setiap perkara yang disaksi oleh Allah Lalu setiap perkara yang disaksi oleh utusan-utusan Allah kan? Lalu ditambah yang disaksi juga oleh para ulama-ulama Allah Yang melihatnya dengan nur Cahaya dari Allah Binurillah Kan? Para wali-wali Allah ahlul kashfi yang dikasih muka ilmu kasyaf keterbukaan kepada apa yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala kepada umumnya manusia maka ketahuilah kesaksian itu adalah kesaksian yang sesuai dengan hakikatul amri hakikatnya perkara Makanya kita umat Islam wajib percaya. Bukan cuma kepada firman Allah saja. Bukan cuma kepada sabda-sabda Rasulullah s.a.w. saja. Dan wajib percaya kita kepada sabda-sabdanya para wali-wali Allah. Kepada sabda-sabdanya para ulama-ulama Allah. Sehingga, Walaupun di satu sisi ulama-ulama Allah yang belum sampai kepada maqam mukasyafah dia hanya menggunakan ilmu zahir yang boleh jadi pengetahuan ilmu zahir ini meleset dari hakikatul amri hingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan jaminan yang jaminan ini bukan semata-mata jaminan dari dirinya tapi semata-mata jaminan dari Rabbul Alamin bahwa ijtihadnya ulama ahli ilmu kan? yang berijtihad terhadap sesuatu qadiyah ketentuan hukum jikalau sesuai dengan hakikatul amrinya maka dia mendapatkan dua pahala jikalau meleset tidak sesuai dengan hakikatul amrinya dia tetap mendapatkan pahala satu subhanallah subhanallah maka kita tetap wajib Percaya kepada ulama-ulama Allah Hukumnya wajib Walaupun Mungkin kan? Mungkin saja Ijtihadnya meleset Walaupun mungkin ijtihadnya meleset Walaupun diikuti oleh Jutaan orang Akhirnya semuanya meleset Tidak sesuai dengan hakikatul amrinya Tetap semuanya mendapatkan Pahala dari Allah Allah, 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 Allah. Itulah kedudukan ulama-ulama Allah. Ulama-ulama Allah itu kalau tepatnya dengan hakikatul amri tetap dapat dua pahala. Kalau tidak tepatnya tetap dapat pahala. Yang namanya dapat pahala artinya Masya Allah, ridho Allah bersemayam di sana. Artinya cinta Allah bersemayam di sana. Artinya rahmat Allah bersemayam di sana. Artinya penghargaan, penghormatan dari Allah bersama yang di sana. Allah. Allah Allah, 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 Allah. Maka pelajaran pertama, seperti yang disyaratkan oleh semua ulama-ulama Allah. Yang diwasiatkan oleh semua para nabi dan para rasulnya Allah. Seperti yang diwasiatkan oleh Allah. Pelajaran pertama adalah mengenal Allah. Ketika kita salah di dalam tartiban belajar yang kita kenali cuma perintahnya Allah saja. Berat kita. Berat kita. Kita harus sholat. Anak kita disuruh sholat. Susah. Disuruh ngaji, susah. Disuruh baca Quran, susah. Disuruh jakat, sodakoh, susah. Tapi ketika yang sesuai dengan hawa nafsunya semua menjadi ringan. Walaupun itu berat sesungguhnya secara fisik. Berat secara fisik. Beratan mana badminton kan dengan salat witir tiga rakaat. Jawab. Badminton. Beratan mana salat duha delapan, delapan rakaat dengan main bola Fisiknya ini fisiknya secara fisik beratan apa? Main bola. Allah Allah Allah. Tapi main bola akan terasa ringan. Dan sholat jangankan delapan rakaat, dua rakaat pun juga akan terasa berat. Sehingga ketika diperintah oleh orang tua, ini orang tua ini terasa tidak sayang sama saya, kata anaknya orang tua ini kok gen memberatkan saya lalu ngaji ke gurunya guru saya ini memberatkan saya sehingga banyak anak-anak yang kabur daripada orang tuanya banyak anak-anak yang kabur ingin keluar dari pesantrennya tidak mau ngaji Padahal ini orang sudah dikenalkan kepada agama. Ingat, yang harus pertama dikenalkan manusia itu bukan kepada agama. Partiban pengetahuan manusia yang harus pertama ditanamkan dalam hatinya adalah mengenal zat yang memiliki agama. Ingat, Zat yang memiliki agama. Zat yang menurunkan agama. Yang mewahyukan agama. Ya ini Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Maka seringkali saya sebutkan kepada para jamaah, Hatta di sini. Dan dimanapun juga. Kepada para muallim-muallim. -mu bahwa anak didik kita itu pertama-tama terus kenalkan kepada Allah. Terus ceritakan tentang Allah. Siapa Allah? Jangan dianggap Allah itu cuma nama. Siapa Allah? Ingat. Jangan hanya diyakini dia Tuhan. Tapi keyakinan ini tidak mengarah. Kepada Allah Jalla Jalalu Wahda. Tidak berpusat kepada Allah Jalla, -Jalla -wahda. Pengetahuannya ada di hati. Tapi tetap tidak bisa berpusat kepada Allah. Jalan-jalan, kenalkan, kenalkan, karena cintanya manusia dan takzimnya hati manusia kepada sesuatu tidak mungkin itu terjadi, kecuali sudah mengenal kepada kelebihan sesuatu tersebut kepada keunggulan sesuatu tersebut. Walaupun kelebihannya hal-hal sepele, orang bisa ngotak ngatik bola. Karena dianggap ini punya kelebihan, orang jadi seneng pada dia. Orang bisa nyanyi karena dia dianggap ini kelebihan yang lain nggak ada yang nggak bisa, itu kan? Ada kelebihan. Akhirnya dia jadi seneng kepada <tuh> Orang tersebut dan orang bisa sulap saja ini dianggap kelebihan jadi senang kepada tukang sulap, kan? apa saja yang disebut kelebihan kelebihan. Nah hati ini akan tertarik dengan magnet kelebihan kelebihannya, keunggulannya ini akan tertarik dengan magnet kelebihan. Apalagi jika hati ini mengenal kepada kesempurna. Kalau hati ini sudah mengenal kepada kesempurnaan, maka tidak akan ada ruang dalam hati sedikit pun untuk tidak cinta. Untuk tidak ta'zim, tidak mengagungkan. Untuk tidak percaya. Dan untuk tidak tawakal. Untuk tidak bergantung kepadanya paham Kenapa masih ada ruang di dalam hati ingat kepada selain Allah hingga kepada Allah juga tawakal kepada selain Allah juga tawakal pada duit tawakal pada kecerdasan tawakal, pada jabatan tawakal, dengan, pada suami tawakal, istri tawakal, kepada orang tua, kepada bos tawakal. Kenapa masih bisa ada dua seperti itu di dalam hati ini? Kan? Kenapa masih ada ruang begitu juga dalam hal-hal yang lain? Nah, dikarenakan pengenalan kepada kesempurnaan Allahnya ini yang belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Berapa banyak orang yang fana sehingga tidak melihat si A dan tidak melihat si B ketika hatinya melihat kelebihan seseorang. Tumpah kepercayaannya kepada dia. Tumpah cintanya kepada dia. Tumpah penghormatannya kepada dia. Laki-laki kan? yang terpelet oleh wanita, wanita yang terpelet oleh laki-laki hingga fana dia. Tidak menggubris si A, tidak menggubris si B, tidak melihat bagaimana nantinya dan sebagainya. Pokoknya tidak terbayang dan semuanya tidak terbayang, gelap semuanya. Karena hatinya melihat keunggulan ini. Ya, dan setiap kelebihan oleh Allah sudah ditakdirkan di dalam jiwa makhluknya. Apa? Hub. Rasa cinta terhadap kelebihan itu. Ya. Ada rasa cinta terhadap kelebihan itu. Kepada hal yang indah-indah. Apalagi kepada yang sempurna, maka secara kolektif kita akan bisa mengetahui di mana kadar iman kita kepada Allah, di mana kadar pengetahuan kita kepada Allah. Kita akan bisa mengetahui. Ketika kita merasakan sholat berat, ketika kita merasakan kok ngaji berat, perintah Allah terasanya berat. Tapi ketika main bola kok ringan. Ya kan? Nonton bola kok ringan, padahal sama-sama yang digunakan nonton ini mata yang ini. Ya kan? yang digunakan untuk mendengarkan suara orang berbicara dan musik telinga yang ini. Tapi kita diperlihatkan kepada Quran, diperdengarkan kepada Quran, diperdengarkan kepada nasihat-nasihat Allah lewat lisan-lisan ulama. Itu kan rasanya berat sekali. Akhirnya konsep hidupnya kalau kepada ibadah kepada Allah kalau menurut orang Sunda, itu kan konsep hidupnya seperti ini, itu kan? Hela. Kalau dalam ibadah, hela. Tapi kalau di dalam haliah duniawiyah, wae. Ya. Yeah. ngajila ngaji ngajila ngaji nonton wae. ngobrol wae. Ulin wae. mikiran dunya wa kemund deka pengajian hela ini konsep hidupnya seperti itu. Padahal seharusnya kalau betul-betul mengenal Allah zat yang maha sempurna mengenal Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling disempurnakan oleh Allah dari makhluk-makhluk yang lainnya. Kan? Dalam kesempurnaan kemakhlukan. Ingat bahwa sempurna ini ada sempurna, kan? Khalik Jalla Jalal Wahda, ada sempurna makhluk. Jangan dianggap bahwa kesempurnaan makhluk ini, Sayyidina wa Muhammad SAW, disamakan dengan makna kesempurnaan Khalik Jalla Jalal Wahda. La, tidak. Tidak. Ya. Tapi kesempurnaan makhluk adalah kesempurnaan dalam kemahlukan. Tetap dibatas di wilayah kemah... ke tidak ada makhluk yang paling sempurna kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tahu kepada kesempurnaan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka pasti hati ini akan mencintainya dan mengagungkannya kepadanya kan penuh dada ini dengan kerinduan kepadanya Nah, kenapa dalam ibadah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengikuti sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kok konsepnya hela? Kalau istilah bahasa Indonesia, huh? dulu gitu kan? Dulu ngaji dulu, salat dulu. Kalau wae apa? Dalam bahasa Indonesia wahai abad, ya terus ya. ngobrol terus, gitu kan? kan? ulin terus, nonton terus. Nanti kalau mau baca Quran, sekarang dulu, gitu kan? Ya. Nah yang seharusnya terbalik harusnya dalam ibadah kepada Allah dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seharusnya konsepnya adalah wae, kan? Konsepnya adalah terus, kan? Terus saja. Faidah farokta, fansob. Faidah farokta, Faidah farokta, kalau sudah selesai, gitu kan? Dari ibadah yang satu, gitu kan? Begitu selesai, langsung kalian harus mendirikan lagi pengabdian kepada Allah yang lainnya, baik itu yang serupa dengan itu atau yang tidak serupa dengan itu, gitu kan? Baik yang wajib seperti itu atau yang sunnah. Intinya ibadah kepada Allah, faida farokta, gitu kan? Beres sholat. toh. Qabliyah, lalu sholat fardu. setelah sholat fardu, fansob, apa? wiridan. Fa'idha faragta minal wiridan, fansob, ba'diyah. Fa'idha faragta minal ba'diyah, fansob. Apa saja yang disebut ibadah, fansob. Tidak ada hentinya, fansob. Fa'idha faragta, fansob. Fa'idha faragta, fansob. Terus fansob. Semua jenis-jenis ibadah seperti itu. Konsepnya. Kalau istilah bahasa Sunda faida farokta fansob jadinya jadi wae ibadah wae, gitu kan? Ngaji wae, tuh maca Quran wae, solawat wae, wiridan wae, kan? Jadi konsep orang-orang yang beriman. Kenapa menjadi berbalik? Harusnya wae tapi malah menjadi apa? Helak. Nah, jadi saya jadi harus ngaji wae yang salat wa baca Quran wa wir dan washolawat wae ke tempo butuh nengan duit nengan duit helak gitu Hai lettas enan rek mani hela gitu kan <tuh> regnge kepan pemajikan Oh <tuh> Tapi pelebah ibadah why? Bahkan yang helaknya itu orang-orang yang beriman dijadikan ibadah. Pada akhirnya tidak ada istilah helak di dalam hidupnya. Eh? Tapi semuanya menjadi ibadah semuanya. Hatta tidurnya jadi ibadah. Tetap aja ibadah. Faidah farokta fansob. Ya. Eh? Beres salat isya, beres bakal wiri dan sebagainya, lalu butuh tidur dulu itu kan? Uh, sambil rebahan, sambil baca salawat, sambil zikir, sambil nah hatinya sambil begitu, mulutnya sambil tuh, basah dengan warna-warni kalimat taibah, kan? lalu tidur tidurnya juga ibadah sehingga tidak ada istilah helak, tidur helak karena tidurnya juga ibadah fa'idha farogta FANSOB. Begitu farokta faraqta minadzikri, fa'idha faraqta minal, da, ibadah A itu FANSOB, maka dirikan H.S. FANSOB. Tapi H.S. nya adalah ibadah, ibadah. FANSOB. Dan semua bangunnya jadi ibadah, makannya ibadah. Nah ini tidak bisa hadir di dalam hati manusia hatta orang yang beriman sekalipun kalau hatinya belum mengenal Allah secara sempurna ma'rifah yang kamilah tidak bisa maka pelajaran yang tidak boleh ditinggalkan setiap waktu adalah mengenal Allah kan maka dengan cara banyak mengingat Allah Dengan cara banyak mentafakuri semua ciptaan Allah Kehidupan ini semuanya Ini akan terus lebih mengenalkan hati kita kepada Allah Sehingga magnetnya akan hadir Setrumnya akan hadir dalam hati ini Akan hadir Setrum kedekatan dengan Allah Setrum hubungan dengan Allah akan hadir Hingga kalimat taibah yang dilakukan, yang dibacakan Hingga ibadah yang dilakukan akan penuh dengan setrum Akan penuh dengan setrum Makanya kalimat, satu kalimat doa dari orang Yang sudah mengenal Allah Lahir segala hal yang dahsyat Yang khawarik adat Karena apa? Karena apa? Karena hatinya mengenal Allah, marifat kepada Allah. Orang yang ibadah, ketika hatinya marifat kepada Allah, jalan-jalan, wahda, semuanya ada setrumnya dan magnet ilahiyah. Ingat, kalau sudah mengalir magnet ilahiyah, asror rahasia-rahasia semua sifat-sifat Allah terhadap dirinya maka akan lahir. Khawarik khawarik lila adat pada dirinya yang mana khawarik lila adat itu bisa menjadi adat di sisi orang yang seperti itu. dan ya. Sehingga ar khawarik lila adat inda man ya'rifullah tabaraka wa ta'ala ma'rifatan kamilah adatun. Bahwa al khawarik lila adat Kan? menurut orang yang ma'rifat kepada Allah secara sempurna semuanya jadi adat khawariq lil adat itu menurut kita tapi kalau menurut para aulia Allah ya biasa biasa saja kan menghidupkan yang mati ya biasa saja menurut kita khawariq lil adat tapi menurut mereka tidak Allah 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 kan La ilaha illallah. Maka ya, usahakan terus mengingat kepada Allah setiap detik dan menit. Ketika kita berdiri, kiaman. Ketika kita duduk, waku'udan. Ketika kita berbaring, wa'ala junubiku. Terus mengingat Allah. Terus mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah. Di mana hati banyak mengingat Allah, di mana hati banyak mentafakuri ciptaan Allah, maka hati akan semakin mengenal Allah. Nah, ketika hati semakin mengenal Allah akan berpengaruh kepada nikmatnya ibadah. Salat jadi nikmat, cari ilmu jadi nikmat, berkorban berjuang di jalan Allah jadi nikmat, hatta cita-citanya mati di jalan Allah bayangkan, matinya di jalan Allah menjadi nikmat. Sodakoh jariah bermiliar-miliar merasa haus terus ingin menjadi ahli sodakoh. Menjadi nikmat sodakohnya. Masya Allah. Bangun malam. Ruku dan sujud. Menangis kepada Allah. Nikmat. Curhat kepada Allah. Nikmat. Segala hal ibadahnya nikmat. Dan terbalik bahwa ghaflah lupa dari Allah itu Suatu hal yang tabu, yang sangat ditakuti, lupa dari Allah itu akan dianggap suatu kekejian yang luar biasa, suatu kejahatan. Ingat, Ini orang yang hatinya sudah mengenal Allah, jalan-jalan. Perasaannya akan seperti itu. Jangankan maksiat kepada Allah, lupa dari Allah sejenak saja akan dianggap oleh dirinya ini suatu kejahatan yang besar. Sul adab. Sul adab. Kan? Apalagi kepada maksiat kepada Allah jalla jalaluhu wahda yang